Hai guys, ketemu lagi dengan channelnya Asep Siradi. Kali ini saya akan menjelaskan tanaman air mata pengantin atau bahasa latinnya Antigonon leptopus. Nah inilah teman-teman bunganya. Bunganya sih kata orang-orang unik gitu ya. Kecil-kecil, ternyata benar loh. Bunganya kecil-kecil. Nah inilah bunganya teman-teman. Ini bunganya kecil loh. Ini warnanya warna merah muda atau pink ya bunganya. Coba kita lihat ya bunganya. Nah, saya petik ya teman-teman. Nah ini bunganya. Kecil kan bunganya, unik ya. Warna merah pink. Nah, ini bunganya. Tanaman yang satu ini merupakan tanaman hias yang dapat cepat ya tumbuh. Nah ini tanaman cepat menumbuh ya. Ini tanaman yang merambat teman-teman. Ini tuh sampai ke sini tanamannya. Nah, ini dia tanamannya. Tanaman ini berasal dari Meksiko. Nah ini tanaman ini berasal dari Meksiko teman-teman. Nah ini tanaman ini disukai oleh serangga, kupu-kupu, semut, kumbang dan lebah. Nah ini ada ini nih, ada lebahnya teman-teman tuh, karena dia lebih disukai tuh, ada lebahnya kan tuh, ya kan tuh, saya dekatin tuh lebahnya. Nah tanaman ini sering harus dipangkas teman-teman, karena ini sering merambat ya. Nah ini tanaman ini buat pekarangan rumah ya, cocok ya buat pekarangan rumah. Nah ini tanaman hias ini bisa dijadikan obat herbal ya teman-teman. Bisa dijadikan buat herbal seperti anti diabetes. Yang kedua untuk menjaga kesehatan hati. Nah ini teman-teman, bunga ini sangat berguna loh. Udah hiasannya bagus, ya kan? Bisa buat herbal. Cara menanamnya pun cukup mudah. Ambil aja batang yang tua ya. Nah ini batangnya, dia kan merayap nih. Nah, ambil batangnya kalau cukup tua, tinggal ditancapkan di tanah atau di pot. Ini dia bisa merayap segini nih. Nah ya bagi perempuan yang suka warna pink dari tanaman air mata pelangi, coba aja teman-teman yang suka warna pink. Ini warnanya tadi saya bilang unik, warnanya merah muda atau pink. Nah, ini yang tadi saya bilang juga untuk mengobatin diabetes. Nah ini yang punya kadar gula tinggi bisa minum bunga air mata pengantin dan menjaga apa ya, kerusakan pada hati. Ini teman-teman bunganya, sekali lagi saya lihatkan lagi. Ini bunganya unik kan? Coba aja ditanam di pekarang rumah, bisa dibeli di toko tanaman atau di toko online. Cukup sekian teman-teman dari channelnya Asep Suryadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa teman-teman.